Kawan, saat ini kita akan membahas mengenai cara cleaning printer Epson L3250 ya. Printer Epson L3250, bagaimanakah cara cleaning melalui tombolnya ini ya, yaitu self cleaning untuk printer Epson L3250. Jadi kita fokus ke ini aja, ke tombol ya. Sini kita onkan dulu. Kabelnya belum ketancap nih. Ya, ternyata kabelnya belum tertancap nih. Saya onkan. Nah, sudah on ya. Kita tunggu sebentar. Kita menunggu sampai printer ini siap digunakan. Jadi lampu ini harus stabil dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah diam lampunya seperti ini, berarti printer sudah siap untuk digunakan. Nah, bagaimanakah cara untuk cleaning secara manual ya? Cleaning secara manual, kita cukup memanfaatkan bagian ini aja, ditekan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dilepas saja. Nah, ini proses cleaning sedang berjalan. Ini kalau disorot bagian dalam, ada pergerakan head di sini ya. Tuh, itu headnya. Nah, ada yang bergerak-gerak ya. Tuh. Nah, ini adalah head dari printer Epson L3250. Proses cleaning masih berjalan. Jadi cukup simpel ya kawan ya, bagaimanakah cara untuk melakukan cleaning secara manual pada printer Epson L3250. Tujuan dari cleaning adalah untuk memperbaiki dari hasil kualitas cetak. Kalau sebelumnya kurang bagus ya, selama headnya masih bisa diselamatkan, itu dengan cara di cleaning dia akan hasilnya nanti bisa normal kembali. Nah, ini kita menunggu dulu sampai lampu indikatornya ini benar-benar stabil ya, benar-benar stabil dan tidak ada lagi pergerakan di bagian dalam, pergerakan dari head. Nah kawan, ini proses cleaning sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini saya menambahkan bahwa untuk proses cleaning yang seperti ini secara manual dengan menekan tombol resume ini ya, tombol ini sekali interval gini bisa dilakukan tiga kali cleaning. Jadi cleaning selesai, bisa di cleaning lagi selama hasilnya masih belum bagus. Kalau satu kali cleaning atau dua kali cleaning sudah bagus ya, sudah cukup, berhenti saja untuk proses cleaningnya. Demikian ya kawan, mengenai cara untuk cleaning pada printer Epson L3250. Semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya. Terima kasih kawan.